Faktor-faktor gangguan jin. Gangguan jin ni dia boleh jadi berpunca daripada jin dan juga boleh berpunca daripada manusia. Yang berpunca daripada jin, yang selalu kita dengar juga, jin asyik, jin yang jatuh cinta kepada manusia. Jin tu suka kepada manusia tu. Ada yang jin tu kata dia dah kahwin dengan pesakit ni, jadi dia nak pisahkan dia dengan pasangan dia. Jin yang ingin bersahabat dengan manusia. Kan saya cakap tadi, manusia ni tinggi martabat dia. Kalau jin tu dapat berkawan dengan kita, dia akan rasa dia orang hebat, orang besar. Sama lah macam kita. Kalau kita dapat berkawan dengan datuk-datuk, datin-datin, dapat berkawan dengan golongan kerabat diraja, kita akan rasa kabel kemahan, kabel power ni. Macam tu lah dia juga. Okay. Kezaliman dan pengenayaan tanpa sebab. Ada jin-jin yang memang zalim, suka kacau orang. Samsing, mafia. Sama, kita ada mafia, kita ada samsing, jin pun ada sama juga. Ada yang jin nak menguji ilmu manusia, terutama bila berhadapan dengan manusia-manusia yang bongkak, cakap besar. Boleh. Hasad dengki dan dendam kesumat. Dah memang inilah janji iblis, nak merosakkan anak Adam dari atas, dari bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Dia akan sentiasa mencari ruang dan peluang untuk merosakkan anak Adam. Gangguan jin yang berpunca daripada manusia, kezaliman manusia sendiri ke atas golongan jin. Okay. Kita yang tiba-tiba sengaja pergi curah air panas dekat lubang-lubang. Kita sengaja curah air panas dekat sinki. Ini pesanan untuk ibu bapa, ibu-ibu lah biasanya. Jangan sewenang-wenangnya curah air panas dekat sinki. Kita tahu nak cuci lemak, nak cuci minyak-minyak. Tapi sebelum curah tu, baca dulu doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataupun bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Paling kurang bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga boleh. Kemudian barulah curah air panas untuk elak mudarat. Takbur dan mencabar golongan jin. Inilah golongan-golongan paranormal ni. Takbur dan mencabar jin lah. Sengaja nak pergi cari jin duduk kat mana. Bila nampak kelibat, akan lari pula lepas tu. Okay. Ketidakstabilan mental dan emosi. Bila dalam keadaan kita terlalu takut, terlalu marah, terlalu gembira, terlalu bernafsu, jin akan mudah untuk masuk dan kuasai kita. Okay. Ada yang daripada manusia sendiri memohon bantuan dan membuat perjanjian. Perjanjian-perjanjian saka, nak jaga tanah, nak jaga harta. Okay. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan jin boleh ganggu kita. Cuma kadang-kadang bila macam tadi kes saka, adik-beradik ada 8. Kenapa dia seorang sahaja yang memang diganggu oleh jin saka tu? Wallahu alam. Ada ciri-ciri dia yang mungkin jin tu berkenan nak masuk kat situ.